Assalamualaikum saudaraku, selamat datang dan terima kasih banyak sudah mengunjungi lagi channel ini, Naura Station Fishing. Oke, hari ini kita mancing lagi, mancing harian kilo jebur. Nah, kali ini kita ingin menggunakan umpan dadakan saja, umpan coklat super gacor, langsung tes mancing. Mantap, terima kasih. Oke teman-teman, markicot, mari kita racik saja umpannya. Oke, hari ini kita mau menggunakan amisannya itu tuna wikas teman-teman. Nah, kebetulan ini ada ya di toko terdekat ya, toko sembako yang menjual pakan-pakan kucing, teman-teman. Nah, untuk takarannya atau dosisnya kita gunakan 2 sendok makan saja, teman-teman. Nah, jikalau teman-teman tidak ada, bisa memakai amisan lain ya, seperti empres, terus tuna atau kuning telur asin, itu bisa, teman-teman ya. Jadi mancing itu jangan dibuat beban ya. Nah, kemudian kita kaliskan saja untuk amisannya. Nah, untuk amisan tuna wikas ini sudah halus teman-teman ya, jadi kelebihannya tidak perlu mengaduk lebih lama. Nah, untuk bahan selanjutnya kita tambahkan susu Denkou sekitar 1 sendok makan saja. Nah, kekurangan dari tuna wikas ini ya, itu agak hitam warnanya ya teman-teman ya. Jadi kalau bikin umpan putih itu kurang rekomendasi ya. Nah, kemudian kita siram dengan air panas ya, secukupnya biar susu denkounya itu terlarut. Nah, untuk bahan selanjutnya kita tambahkan roma teman-teman. Nah, ini biskuit roma itu aromanya gurih banget teman-teman. Jadi ini alternatif murahnya sebagai pengganti santan ya. Jadi sangat gurih. Nah, untuk romanya juga kita rendam lagi dengan air panas, kemudian kita haluskan biar mudah ya. Kalau menggunakan air panas itu mudah untuk aroma kelapanya cepat larut dan aromanya itu keluar sempurna. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu menonton channel ini, yang selalu mendukung channel ini. Terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, rezeki yang banyak. Amin. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan bergabung teman-teman ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapat pemberitahuan dari channel ini seputar umpan-umpan untuk mancing ikan mas. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tambahkan lagi pelet jitu merah 1 bungkus. Nah, untuk jitu merah ini harganya murah teman-teman ya. Jitu merah, pelet samsu itu kalau beli di online sekitar 1000 rupiah. Nah, kita kombinasikan juga dengan pelet samsunya. Ini saudaranya mungkin ya, atau pesaingnya mungkin. Nah, kemudian untuk umpan-umpan pelet seperti ini harus wajib menggunakan air panas teman-teman. Karena untuk umpan-umpan pelet itu agak lama mengembangnya kalau menggunakan air dingin. Selain itu juga sudah terdapat mie-mie ya, jadi mie-nya itu biar mengembang. Nah, untuk aromanya ini sudah mantap ya, sudah mantap sekali. Amisnya dapat, gurihnya dapat dari susu denkou dan juga ini teman-teman, aroma kelapa. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 1 bungkus jitu yang warna biru, jitu ebi. Nah, ini aromanya udang teman-teman. Jadi sebagai tambahan amisan-amisan juga ya, kita tambahkan udang. Nah, sekiranya bahan-bahan yang teman-teman ingin tiru tidak ada, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar ya. Nanti akan saya coba ya, coba cari penggantinya ya teman-teman ya. Dan teman-teman tanyanya yang lengkap ya, karena video mancing saya itu banyak teman-teman ya. Kadang saya lupa ya teman-teman ya, apa yang ini teman-teman tanyakan itu yang di video mana itu saya lupa. Jadi kalau bertanya diusahakan yang jelas teman-teman ya, biar nanti saya mudah jawabnya. Nah, ini untuk titik kekalisannya sudah dapat, sudah empuk, sudah pulen. Umpan ini sudah bisa digunakan teman-teman, jikalau teman-teman di lokasinya itu dilarang memakai esen atau teman-teman tidak punya esen,
atau teman-teman mancing hanya sekadar mancing ya, untuk hiburan harian itu masih aman, langsung bisa digunakan. Nah, biar umpannya bekerja maksimal ya, nyari ikan-ikan baru, umpannya jadi kenceng, nyari ikan balap, kita harus tambahkan suntikan. Nah, untuk suntikannya kali ini kita menggunakan Essence Jeep It 5, kita gunakan 2 tetes saja. Kemudian kita tambahkan juga perangsangnya, Neuro Attractant juga dari Always Track, teman-teman. Jadi sebagai perangsang atau indera penciuman ikan dan sebagai pengganti krotoknya. Nah, untuk Essence Jeep It 5 ini aromanya agak ke cabe melati, teman-teman. Biasanya saya pakai dosis 15-20 tetes untuk umpan-umpan putih. Nah, untuk umpan coklat kali ini saya kasih 2 tetes saja. Nah, buat teman-teman yang berminat dengan produk-produk Always Track, entah itu Essence, entah itu perangsang, sebenarnya sudah tersebar banyak ya di seluruh Indonesia, di toko-toko pancing, di toko-toko online ya. Jadi teman-teman bisa cari saja Essence Jeep It dan Always Track perangsang ikan ya. Nah, sekiranya teman-teman nggak mau ribet, nggak mau susah, tinggal klik saja teman-teman link pembeliannya yang ada di kolom deskripsi. Itu insya Allah aman teman-teman ya, karena saya ambil langsung dari official Always Track-nya. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk tertipu ya, dan harap hati-hati saat teman-teman membelikan beberapa alat-alat pancing, karena sudah banyak sekali ya korban penipuan ya, entah itu joran reel dengan iming-iming harga yang murah. Jadi sebelum beli reel, beli joran itu teman-teman harus bandingkan dulu ya untuk harga-harganya, karena sering banget ya beli reel dapatnya tali sepatu. Jadi harap hati-hati. Nah, biar umpannya agak awet ya dan tidak tercium tetangga, karena ini cukup galak aromanya, cabe teman-teman. Kita masukkan ke dalam plastik saja, jadi biar awet, umpannya tidak cepat basi, mancing pagi sampai sore. Mantap, gasken, edanken, let's go.
Terima kasih.